Jam 11 malam, Bunda dibawa ke klinik bersalin yang ada di dekat rumah. Karena Bunda mulai merasakan sakit perut dan air ketubannya mulai keluar. Sampai di klinik, Bunda langsung diperiksa oleh bidan. Alhamdulillah, detak jantung adik masih normal. Tapi Bunda tidak boleh pulang dan harus tetap di klinik. Sambil ditemani ayah, Bunda coba berjalan-jalan kecil. Sampai akhirnya Bunda terasa lapar dan ikut sahur deh. Sampai besok paginya 9:30 masih belum ada perkembangan. Akhirnya Bunda harus dirujuk deh ke rumah sakit yang ada di Madiun Kota. Sebelum berangkat, Bunda masih harus direpit dulu. Bahkan Bunda harus dipasang infus mulai dari klinik. Sabar ya Bunda, demi kelahiran adik. Alhamdulillah sampai di sini Bunda masih tetap semangat. Setelah itu kita berangkat deh ke rumah sakit Dr. Sudono yang ada di Kota Madiun. Setelah sampai di rumah sakit Dr. Sudono yang ada di Kota Madiun, Bunda langsung disambut oleh petugas jaga dan dibawa ke ruang ponek. Sampai di sana, Bunda kembali diperiksa untuk memastikan keadaan adik baik-baik saja. Kemudian Bunda menjalani beberapa pemeriksaan dan juga diberikan suntikan obat antibiotik. Ayah selalu menemani Bunda untuk menjaga Bunda agar tetap tenang. Oh ya, di ruangan ini Bunda adalah pasien satu-satunya, sehingga mendapatkan perawatan yang sangat intensif. Di sini Bunda sudah merasakan sakit perut yang terus-menerus. Bahkan Bunda sampai pegangan erat banget di bed, seperti yang kita lihat bersama di dalam video. Tetap semangat ya Bunda, demi kelahiran adik. Proses kelahiran adik nanti adalah perjuangan yang sangat berat bagi Bunda. Waktu yang lama dan juga kondisi Bunda yang tidak bisa makan dan minum. Alhamdulillah Allah selalu memberi pertolongannya, sehingga Bunda kuat melewati semua ini. Alhamdulillah, pukul 1:40, dedek Kinanti lahir ke dunia. Terima kasih ya Allah telah memberikan pertolongan sehingga proses persalinan dapat berjalan lancar dan juga diberikan keselamatan. Terima kasih ya Allah sudah memberikan anugerah putri cantik dan juga solehah. Selamat ya Bunda atas perjuangannya. Selamat datang ke dunia, dedek Kinanti Bening Ramadhani Sastra Soma. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sastra Soma Family.